Apa dia? Ketika Dajjal telah datang, terbit Dajjal. Dajjal ni matanya dua, bukan satu. Satu buta, satu celik. Okey? Yang buta itu terkeluar sedikit macam buah anggur tangkal yang terjunggal. Itu sebut dalam hadis. Ha, bukan mata satu ke tu. Itu bukan Dajjal tu. Itu lain, itu alien. Dalam kitab-kitab hadis, Dajjal ni matanya dua, satunya buta. Yang sebelah buta tu terkeluar butir mata dia. Okey? Tapi tak jatuh. Terkeluar seolah-olah macam buah anggur. Okey. Bila orang itu sudah kena tertipu dengan Dajjal, soalan dia ni, ada peluang tak orang itu bertaubat? Taubat ini ada peluang. Mengikut umum daripada kitab-kitab hadis, melainkan dua saja tidak diterima taubat. Yang pertama, apabila nyawa sudah sampai di halqum. Faham? Maknanya dekat nak mati bunyi. Kan orang nak mati kan? Kalau di situ nyawa tu sudah tidak diterima taubat. Kalau elok, eloklah. Kalau jahat, jahatlah. Kerana Nabi kata, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrib au kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama belum ghor-ghorah. Maksudnya bunyi khok-khok, nyawa ditekuk. Dan hadis yang kedua, selama belum lagi matahari naik sebelah barat. Sekarang matahari naik sebelah timur, jatuh ke barat. Pusing ke bawah bumi, naik ke timur, jatuh ke barat. Okey? Nanti dekat nak kiamat, dia tenggelam matahari, belah ni gelap belah kita, tenggelam pula matahari belah tu, gelap bumi di belakang, 3 hari tidak ada matahari. Setelah 3 hari tak ada matahari, dah naik ke belah ni pula pusing. Faham? Naik ke ni. Ini, innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta tatlu'a syamsu min maghribiha au kama qala. Allah Ta'ala sedia menerima taubat hambanya selagi belum matahari naik daripada pihak baratnya. Bila matahari sudah naik kok nu, jatuh kok nu, tidak diterima lagi. Jadi umumlah. Jadi bolehnya jawapannya, walaupun awak terpedaya dengan Dajjal, ada lagi peluang diterima. Kata setengah ulama, kata setengah ulama, dok dok. Tak apalah, kilah ulama. Okey, lagi soalan.